Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan media yang hadir pada petang ini ke majlis sidang media. Terima kasih kepada barisan artis Aziz yang hadir pada petang ini. Untuk maklumat rakan-rakan media, tidak lupa kepada Dato' Presiden Karyawan Malaysia yang sudi hadir. Untuk maklumat semua, saya selaku pengarah program telah merancang satu konsert, iaitu Aziz at Orchestra. Dijangka pada bulan 12 di Megastar Arena Kuala Lumpur. Untuk maklumat semua rakan media, sedikit sumbangan daripada jualan tiket kita akan salur kepada Persatuan Karyawan untuk membantu artis-artis veteran yang memerlukan, yang uzur, insyaAllah dengan kehadiran rakan-rakan media dapat membantu untuk wawakan konsert Aziz at Orchestra pada bulan Disember. Untuk maklumat semua, alhamdulillah dengan kerjasama yang diberi oleh pihak Aziz yang banyak memberi sokongan, akhirnya kita dapat membuat satu sidang media pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Saya tak ada cakap banyak, saya just ni je. Yang lain kita akan minta artis untuk cakap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih kepada semua yang hadir, media, rakan-rakan dan juga daripada pihak PRJM. Kami, Kepala Aziz, rasa bersyukur dan bangga dengan kali pertamanya pada Disember ini, dan kali ini adalah satu kelainan di mana selama 32 tahun Aziz telah berada di industri. Kali pertamanya kami akan bergabung dengan orkestra untuk memberi kepuasan kepada semua peminat, dan juga di samping itu kami dapat memberi sumbangan kepada artis-artis veteran ataupun yang memerlukan untuk bantuan. Dan kami berusaha hati kepada pihak penganjur kerana memberi satu idea yang sangat baik untuk beri sumbangan kepada artis kita yang sini. Saya rasa ni satu perkara yang jarang kita lihat. Ada satu konsert kita ada buat donation untuk artis lama kita. Daripada situ melibatkan Aziz dan juga peminat Aziz, kami rasa bersyukur dan berusaha hati dan rasa amat berharap supaya konsert ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga semuanya berjalan dengan baik, insyaAllah. Zat, nak cakap apa? Okey, saya Abang Anu pun dah cakap betul lah kan. Kami sebenarnya Kepulauan Aziz merasa sangat teruja kerana ialah berpeluang mengadakan satu konsert yang bagi kami agak besar lah, kerana kita akan bersama dengan orkestra. Jadi memang ada kelainan bila konsert-konsert Aziz yang sebelum ini, yang pastinya kita akan lihat macam mana gabungan ini yang memang saya pun tak sabar nak tengok nak sebagai seorang yang akan membuat persembahan. Kami pun tak sabar dan nak lihat macam mana dengan susunan muziknya nanti,
Jadi kerajaan tu memang buat-buat untuk semua kita exist semua. Sebab kami pun memang impikan mengadakan konsert bersama dengan orkestra seperti ini. Macam Assalamualaikum. Yang paling penting adalah sambil berhibur, sambil kita berdengar. Ya, itu adalah matlamat utama. Jarang sekali kita mendengar rata-rata konsert yang sebelum ini mengemukakan konsep seperti ini. So pada kami, itu yang membuatkan kami berkobar-kobar di mengeluarkan persembahan ini selain daripada bermain dengan pihak orkestra. Penting kat situ ialah untuk kita menderma, untuk menyalurkan benda ini apabila tiket itu laku, ramai orang datang, sambil orang berhibur, sambil orang salurkan kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah. Sama je dia kata. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Kepada semua tetamu yang hadir, kepada diri terhormat semua, kepada rakan-rakan media, sosial, cetak benda cetak dan elektronik, selamat datang. Dan adanya exist di sini adalah sempena concert X, concert X orchestra yang akan diadakan di Megastar di Kuala Lumpur. Dan antara tujuan yang akan disertakan sekali dalam konsert ini ialah untuk memberi derma, itu sokongan peribadi daripada Exit dan juga penganjur kepada pengamal muzik dan muzik tanah air, iaitu orang-orang kita, orang lama kita yang memerlukan bantuan-bantuan. Dan saya rasa konsert sebegini perlu diteruskan dan terus diikuti oleh artis-artis muda dan artis yang ada sekarang dalam industri muzik tanah air, supaya kita dapat mewarnai dan membantu sesama kita, supaya kita tidak orang kata ke belakang dengan apa yang tak sepatutnya kita ada pada hari ini. Terima kasih. Alright, ya, jadi telah pun selesai memberikan ruang kepada Aziz untuk menyampaikan sepatah dua kata. Jadi kita silakan rakan-rakan media yang hadir pada hari ini boleh bertanyakan soalan. InsyaAllah, silakan. Ada kami sudah tuan tak? Silakan. Sekejap, sekejap. Saya bagi mic ya. Boleh? Depan, boleh? Selamat petang. Saya dari Kerajaan Sekitar. Orkestra yang akan ditampilkan itu ada, adakah dia daripada satu kumpulan tertentu ke atau akan dipilih? Okey, bahawa sekarang ini kami dah confirm dengan orkestra tu. Cuma kami tak boleh nak reveal lagi orkestra tu dari mana. Tapi memang dah so far memang dah confirm lah. So nanti waktu kita dah siap konsert ni, sebenarnya kita tak boleh nak bagi nama spesifik orkestra tu. Kita just bagi orkestra. Yang mana tu kita tak boleh nak. Dan tu daripada pihak penganjur punya ni lah. Boleh saya sambung soalan tadi tentang orkestra? Mungkin penganjur boleh jelaskan sedikit. Orkestra itu dipilih oleh pihak penganjur ataupun pihak Aziz yang diberi kebebasan untuk memilih siapa dan dia dipimpin oleh siapa? Untuk maklumat rakan media, orkestra ini kita akan pilih yang terbaik untuk bersama dengan Aziz. InsyaAllah kami akan maklumkan orkestra mana yang akan bersama dengan Aziz. Setakat perbincangan yang saya dah berbincang dengan pihak orkestra, mungkin insyaAllah dalam seramai 30 lebih orkestra yang terlibat lah, ahli muzik yang terlibat. Assalamualaikum. Nak tanya konsert ni berapa jam durasi dia dan berapa banyak lagu yang akan dinyanyikan dan mungkin ada konsep tertentu yang akan dipersembahkan pada malam tu nanti?
Okey, untuk konsert ni kebiasaannya Aziz hadir dengan 2 jam suku ataupun maksimum 2 jam setengah. Jadi total dalam duration tu mungkin insya-Allah dalam 20 lebih lagu lah. Dan daripada situ kami akan bawakan lagu-lagu hits yang memang kita nak dong sing along sama, nostalgia bersama, dan juga lagu-lagu fast ataupun moderate yang ada impact supaya show tu bertenaga. Okey, nak tanya macam anggota Aziz sendiri kan, apa yang yang pernah terlibat dengan orkestra dulu ni, sama ada sebagai musician ke apa ke? Saya, pengalaman saya pernah terlibat dengan orkestra DBKL pada tahun 1998 untuk rakaman lagu Isabella 98 ni. Dan dirakamkan secara live lah di Secret Sound Studio. Saya pada tu pernah juga Exist pernah buat persembahan bersama orkestra pada tahun 2003 di auditorium DBKL. Dan yang lepas tu di Sarawak bersama orkestra juga. Tapi saya lupa juga kat mana tu Sarawak. Kan Miri kan. Miri. So kali ni adalah kali keempat yang besar lah. Yang besar ni official concert Exist saja. So sebelum ni ada saya session dan juga artis lain. Boleh saya kembali soalan kepada penganjur? Saya tanpa merendahkan mana-mana pihak atau band lain, kenapa penganjur memilih Exist untuk orkestra ni? Sebab kita tahu dekat Malaysia pun kita ada banyak band. So kualiti yang dilihat dalam Exist adakah dari segi lagu-lagu yang mungkin lebih sedap jika dijadikan orkestra, ataupun dari segi peminat, penyanyi macam mana? Untuk maklumat rakan media, saya pilih artis pasal lagu-lagu dia. Kita pun boleh, kita pun tahu lagu-lagu dia macam mana. Bila diorang bersama orkestra, lagi peminat tu nak tengok apa beza dia orkestra tu. Terima kasih. Soalan untuk penganjur juga, memandangkan ini adalah konsert amal, so berapa katanya sasaran penganjur untuk kutipan kesempatan? Untuk maklumat semua media, kita akan mengambil daripada jualan tiket dalam RM10 atau RM15 untuk total yang hadir, dan kita akan serah bantuan tu pada lepas konsert. Maksudnya di lepas konsert kita akan serah depan peminat-peminat yang hadir. Maksudnya saya akan serah kepada Exist untuk serah kepada karyawan. Terima kasih. Mungkin untuk konsert yang last year kan Aziz tak dapat join kan. So mungkin kali ni nak balas dendam ke? Apa-apa agaknya plan ataupun bila sebenarnya yang kawan-kawan bagi tahu ada konsert ni? Saya. Okey, konsert yang mana yang tak join tu? Oh, yang lepas tu eh. Oh. Masa tu memang ada. Memang ada yang tak dapat. Bukan yang tak berilah kan. Okey, jadi alhamdulillah waktu kita ada gabung juga untuk satu konsert di di World Piano Morning, ada juga kita gabung kembali. Dan kali ini bergabung kembali dengan ni dengan abang saya ni, abang tu. Abang tu eh. Okey, jadi bergabung kembali dengan Maman untuk konsert ni. Jadi macam bukan balas dendam lah, macam seronoklah sebab kita tambah pula kita dengan orkestra. Jadi saya menurut saya cakap tadi memang keterajaan tu memang besar lah. Saya pun tak sabar nak tengok apa terjadi dengan arrangement-arrangement lagu-lagu Exist yang mungkin kalau kita nak ubah pun kita tak banyak, tapi ada juga kita akan ubah yang akan lebih orang kata boleh boleh kita boleh lebih baik lah insyaAllah. Lagu Exist banyak kan, setiap orang ada say ke nak pilih lagu yang macam mana yang ikut masing-masing punya favourite lagu-lagu Exist ataupun ada kepala yang akan tentukan. Kita berbincang semula sebenarnya. Kalau ikutkan masing-masing ada lagu-lagu favourite kan. Tapi kita tengok pada sebenarnya kita bergantung, bukan bergantung, kita sebenarnya tengok pada penerimaan pembeli-pembeli yang membeli tiket sebenarnya. Kepuasan pada mereka yang membeli tiket. Sebenarnya kalau ikutkan
Yang penting lagunya semua kita nak sing along. Tapi alhamdulillah selama ni pun kita buat konsert, alhamdulillah berpindah semua memang sing along dengan lagu kita. Dan rangkaian lagu exist pun alhamdulillah banyak lagu yang saya rasa banyak lagu yang memang boleh dipersembahkan dalam satu konsert. Jadi itu bukan satu masalah untuk memilih lagu. Cuma mungkin ada lagu-lagu yang mungkin tak pilih, yang itu pilih mungkin di sebuah lagu ni tapi lagu ni tak ada. Tapi kita akan tengok mana yang terbaik untuk pemilihan lagu yang sesuai dengan orkestra. Tapi saya rasa insyaAllah semua lagu sesuai sebenarnya kalau kita gabung, kita jadikan orkestra, tak ada masalah. Untuk Mamat pula, mungkin ada apa cabaran ni setiap kali Mamat nak buat konsert-konsert besar ni? Cabaran sebab sebelum ni saya dah pernah buat konsert dengan Aziz. Jadi cabaran tu agak biasa, tak menebal seperti yang sebelum pertama kalinya kita buat konsert bersama dengan Aziz. Tapi cuma kali ni cuma lebih ada cabarannya sebab kita perlukan ramai support ataupun semua all fan exist out there come to the show untuk beri sumbangan sekali untuk golongan-golongan, untuk artis-artis yang ada yang bakal berikan sumbangan selepas konsert apa semua. Jadi itu adalah satu cabaran ya untuk saya untuk membuat persembahan yang lebih baik pada malam konsert tersebut. Assalamualaikum, saya tanya kepada Abang Ajay. Abang Ajay mungkin biasa dengan konsert-konsert besar macam orkestra seperti ini. Adakah Abang Ajay akan beri arahan kepada titik orkestra ni ataupun letakkan sepenuh kepercayaan kepada music director tu sendiri? Gabungan musician exist sendiri pun mempunyai pengalaman ya? Di mana kita sebenarnya bila kita talk about music is about sharing ya? Tak kira lah umurnya berapa, yang penting apa yang extra pada mereka juga ada extra pada kita. So saya rasa gabungan ini adalah satu gabungan yang bagus di mana eksperimen daripada exist dan juga eksperimen daripada orkestra itu juga. Macam kalau kita dengar dulu kan Metallica dengan orchestration tu kan, so that means kita tak pergi ke unplug, kita pergi kepada muzik yang tanpa unplug. Jadi saya rasa ada satu soalan terakhir boleh, sebab kita berdekatan dengan masjid, jadi kita harap kita dapat elakkan sebelum waktu azan dan kemandang. Jadi kita silakan satu lagi mungkin akhir daripada Tuan Rahman, silakan. Tadilah dengan Ahmad kan, ada dua vokalis sekarang, ada tak potensi untuk duet dengan duet? Kalau tanya kami dua, memang kami nak duet semua lagu je. Tapi saya rasa kali-kali ni akan ada juga duet. Kita akan cuba sayang, apa macam mana? Boleh demikian kan? Sebenarnya kalau keingatkan sebelum ni pun kita dah pernah buat untuk konsert sebelum ni, mana diorang nyanyi sama-sama lagu, mungkin beberapa lagu kan. Dan kali ni insyaAllah sebab kita tengok macam mana dah, sebab kali ni kelainan dia mungkin ada lagu-lagu yang kita sendiri tak pernah main untuk konsert, tapi lagu tu lagu hit. Sebab kita cuba pilih lagu-lagu yang orang tahu, yang diorang rasa kita tak pernah tengok benda ni. Kita nak ada experience macam tu kalau boleh, insyaAllah. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua. Terima kasih, pastinya kita mendoakan apa pun kita langsungkan pada hari ini dan juga pada hari kejadian untuk sesi konsert ini dapat langsungkan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Jadi untuk sesi ini kita akan sesi persilakan untuk sesi bergambar, itu yang kita akan langsungkan bagi bolehkan dia jadi DC. Dan selepas selesai nanti pasti kita akan menyediakan semua sekali lagi untuk menikmati jamuan yang telah pun disediakan dengan hadiran para tamu yang hadir.